Juara 1 Saskia Dwi Lestari dari kelas 3. Juara 2 Wafiza Azalia Azka dari kelas 3. Juara 3 Lintang dari kelas 4. Lomba surat pendek. Juara 1 Hanin Humaira dari kelas 4, Vanessa Aulia dari kelas 3, Alfi Nur Rohma dari kelas 4. Lomba kaligrafi. Juara 1 Husna Zakira Tunisa dari kelas 3. Juara 2 Silva Najla Ulinuha dari kelas 4. Dan juara 3 Muda Khiroh dari kelas 2. Lomba azan dan iqomah. Juara 1 Abdul Kafi dari kelas 4. Juara 2 Muhammad Musaqqaf Ahsin Huluk dari kelas 3. Dan juara 3 Rizki dari kelas 2. Maju nak. Maju. Maju. Yang kok ya engkau pun. Awas yang urut ya. Pertama lomba muhafadoh. Sebelah lor lomba muhafadoh. Saskia Dukit, Wafiza Lintang. Terus lomba surat pendek. Hanin, Vanessa Aulia, Alfi. Terus lomba kaligrafi. Husna, Silva Najla, Mudakiroh. Terus lomba adan, Abdul Kafi, Huluk, dan Rizki. Dilanjut. Juara kelas. Kelas 1 juara 3 diraih oleh Nurjana Aprilia binti Bapak Yakya. Kelas 2 diraih oleh isin nyebute Nadine Aulia Salsabila binti Bapak Saiful Bakri. Dan juara 1 diraih oleh Syarif Hidayatullah bin Bapak Sahidin. Kelas 2 juara 3 diraih oleh Nindiara binti Bapak Muslimin. Juara 2 diraih oleh Siti Fatihah binti Bapak Imam Syafi'i. Dan juara 1 diraih oleh Anissa Nuraini binti Bapak Duladi. Juara kelas 3. Juara 3 diraih oleh Wafiza Azalia Aska binti Bapak Taryo. Juara 2 diraih oleh Saskia Dwi Lestari binti Bapak Carno. Dan juara 1 diraih oleh Siva Silviola binti Bapak Panggung Susanto. Kelas 1 sebelah lor. Kelas loron ing tengah, kelas 3 kidul. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, dimohon untuk menyerahkan piala kepada siswa yang berprestasi. Disertai dengan Bapak Pengurus Madrasah dan TK Hidayatul Mubtadiin. Padanya dipersilahkan. Gerampak.
itu sing nakakan ya ingat lah pak sing nakakan ya sing ngundung nakakan ya anggap apa yang iya oke oke pertama juara lomba muhafadoh Saskia Dwi Lestari. Juara satu juara dua Wafiza Azalia Aska. Juara tiga Lintang. Juara lomba surat pendek pertama Hanin Humaira, kedua Vanessa, ketiga Alfi. Selanjutnya juara kaligrafi. Juara pertama Husna Zakira Tunisa. Juara dua Silvana Jelaulinuha. Juara tiga Muda Khiro. Selanjutnya juara Adan dan Ikoma. Juara satu Abdul Kafi. Juara dua Muhammad Ahsin Huluk, juara tiga Rizky. Selanjutnya yang sudah menerima piala mundur. Diwakili siapa? Siapa? Ada yang mau mewakili Rizky dari kelas dua. Pada keluarganya Rizky, mohon untuk mengambil piala di panggung. Selanjutnya juara kelas 1. Saanane bae wis. Kalau sudah selesai semua, yang kecil di depan, yang besar di belakang untuk mengambil dokumentasi. Berbaris yang kecil di depan, yang besar di belakang. Ayo, dipoto dikit. Mangga. Para wali murid yang mau mendokumentasikan putra-putrinya. Inilah putra-putri terbaik yang ada di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Hidayatul Mubtadiin. Kabar
pada saudari Silvana Jelaulin Husanan Dur ta. Ulin Husanan Dur. Siti Fatihah nasing kun beli Kang Saab ana beli. Ana babane. Silakan agak maju untuk diambil dokumentasi. Dan kepada hadirin hadirat, kami mohon jangan dulu bubar karena setelah ini kita akan mendengarkan fatwa-fatwa beliau, yakni Mau'idhoh Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amani Lutfi, Sarjana Agama MPD dari Kabupaten Indramayu. Untuk itu mohon para wali murid sekalian kelucut teh, jangan dulu bubar ya. Baik, untuk para wali murid yang ingin mengambil dokumentasi untuk keluarga, silakan untuk ke depan membawa handphone Android. Untuk mengabadikan momen penting ini.